Mencuatnya berita kebohongan aktivis Ratna Sarumpait yang tengah ramai diperbincangkan akhir-akhir ini mendapatkan tanggapan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Ya, Yusuf Kala beranggapan kabar tersebut dari awal sudah tidak benar dan banyak kejanggalan. Ya, kalau orang yang bohong ya bohong. Sejak awal saya sudah duga karena tidak mungkin seorang Sarumpait dianiaya atau kepentingan. Keadaan aman saya berteriak, ulang itu keadaan susah kan. Artinya tidak mungkin dia dengar orang. Kan naikkan stabilitas. Itu nanti lah itu urusan politik.